Okey, geng. Aku punya pancing terbelit, geng. Strike ikan pula tu. Let's go. Haider 3.0 rasanya. Haider aku berdua dengan Taufik. Lepas tu nanti ada Abang Derih. Mungkin dia akan datang naik Ferrari, guys. Aku tak tahu Ferrari tu apa. Boat besar ke? Boat IB merah dia. So ada satu kayak abang ni aku tak kenal pun, datang daripada mana pun tak pasti, dengan anak-anak paddle hand. Okay, papa aku update. Ciao. Kalau lebih ni buat goreng. Ni. Ha, boleh. 13 kaki ke? Okay, Oi, oi. Sirip hampir. Okey. Licin, guys, licin. Berhati-hati. Ha? Belum. Tak apa. Jom, guys. Kita pula nak lancar. Air surut. Ya, siakap. Okey, geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ni. So, untuk hari ni aku turun mancing dekat Sungai Segari. Nak try repeat main siakap. Hari ni aku mungkin bertiga. Dengan brother Taufik, dengan Abang Andres. So, harap ada strike lah. Tengok cuaca okey ni. Nampak macam ada harapan untuk mendapat ikan. So kita cuba. Okey, geng. Yang mana baru singgah ke channel aku, korang boleh tekan button subscribe dan like. Mana yang dah subscribe, korang boleh tekan button like untuk support aku lah. Untuk aku buat lebih banyak konten video, guys, lepas ni. Okey. Papa aku update. Ciao. Assalamualaikum. Datang tu. Ha, naik bot sendiri kot. Ha lah. Asalnya bot sendiri asalnya.
Tanya dia, mana lokasi nak turun ni? Ha, mana lokasi? Dia ke? Oh, bukan. Ha, yelah. Betul lah. Ha. Mana nak turun ni? Air surut. Ferrari. Mana nak main ni air surut? Nak suruh kat mana nak main? Tak tahu. Kan? Balun kan je. Ferrari. Baju apa? Jom kita main dalam. Dalam ke? Sana tapi. Oh, try ya. Kan. Okey. Okey, jap lagi jumpa. Apa update? Sorry. Eh, tak apa. Tu yang fikir tu mana satu Ferrari dia, dua-dua merah. Aduh. Okay, geng. So, aku baru lepas satu rampung. Tahu nampak tak? Tu. Untuk try cakap. So, aku nak try layan bulan jap. Sebab banyak boiling bulan ni. Tengok dia makan tak makan. Kalau dia makan, alhamdulillah. Kan. Bulan pun tak nak makan ni. Cetak. Memilih sangat ni bulan ni. Apa tu? Buntal. Buron. Buntal guys. Wih. Siapa cendol? Buntal cendol. Buntal cendol. Aduh. Spot. Oh, strike. Radu Taufik strike. Mantap. Sekian lama menunggu, guys. Jangan lucut. Tarik sikit lagi. Alhamdulillah. Hah? Saya kamera? MG? Padudu. Mantap. Wow, berada Taufik sudah strike, guys. Wow, besar.
apa, belukang. Monster tu, belukang. Mantap. Tadi dia dapat MG. Wah, mantap. Okey, kita sambung balik. Apa tu? Monster. Belukang lagi, guys. Belukang. Tak apa, bottom ke? Bottom. Oh. Patut lah, guys. Okay. Lepas dia. Padu, gang. Ikan belukang lagi, guys. Aduh. Aku tengah tengah lagi ni. Belum lagi ada hasil. Mantap. Aduh, dia bawa masuk bawah tu pula dah. Buat hal lah ini kan. Dah terbeli. Kau pusing pusing pula dah. Buat hal. Ni dah sampai situ pula. Ya. Mantap lah Pak Bu. Sangkut situ pula. Agak daun ni pula. Ikan. Air dah pasang tinggi ni. Air dah naik. Tahulah darapan lagi ke tak ikan ni pun. Air dah tinggi. Tinggi teruk. Tinggi. Hampir tinggi. Pukul 4 kan pasang penuh. Tali sangkut. Aduh. Tali dia pula sangkut. Ini pun lagi sangat. Mana aku nak try bagi pancing ni. Try cari spot. Sangkut tempat lain pula. Macam-macam hal lah ini hari. Sangkutlah. Apa lagi? Apa lagi, guys? Try lagi lah. Sementara masih ada waktu. Kita cuba je lah. Ada. Tak ada.
bukan rezeki kita. Okay. Mungkin next time datang masa saya mati sedap pun. Cuba. Ciao. Okay, geng. Aku punya pancing terbelit, geng. Strike ikan pula tu. Cakap. Pakai koyan kau. Alhamdulillah. No, lucu dah. Astaghfirullahalazim. Dah dapat. Masuk dalam bot, lucu. Alhamdulillah. Hai. Dengan tali terbelitnya dengan pancing. Time ikan nak tu lah. Time aku sentak tu, dia terbelit. Nasib baiklah dia. Terpaksa lah aku tarik ke tali manual. Alhamdulillah. Ada hasil. Okey lah ni. Buat lepas. Makan goreng-goreng. Goreng-gorengan. Okey. Strike pertama, guys. Setelah berapa jam dah? 4-5 jam dah kot. Aduh. Punca. Tali terbelitnya. Okay. Berapa kodip? Sangkut lagi, geng. Sangkut lagi. Mengecek lu apa dalam dia. Aduh guys. Uish, mati sendiri pula. Mana ikan nak cari ikan. Ikan tak dapat. Setelah aku sekarang dekat pukul 3 petang. Hasil masih hamba, guys. Alhamdulillah lah dapat seekor. Allah nak beri. Daripada langsung tak ada. Aduh. Jom kita try tempat lain pula. Mana tahu ada, guys. Let's go. Okay, guys. Ciao. Okay. Ini aku rasa last ataupun second last. Sebab air dah tinggi sangat. Tak guna kat mancing. Air tinggi sangat. Ikan semua duduk bawah reba. Masing-masing cari tempat berteduh, guys. Tu korang cari tempat teduh. Taufik.
Ditanduk-tanduk pula udang ni. Kalau korang perasan, pancing aku pucuknya patah, guys. Hai, punca nak sentak ikaruan pula. Ikan siakap tadi ya. Kelang kabut aku tengah setting pancing satu lagi, dia datang menyambar. Dan terbelik ke depan tu, patah. Aduh. Punca. Takpelah. Cuma pucuk. Sebab ni pucuk. Teton dia 2 piece. So tak ada masalah. Pucuk pun tak teruk sangat. Betul-betul pucuk. So boleh lagilah nak tambah cincin. Tapi dah banyak dah aku buat kat road ni. Lagi satu UL tu. Tu pun sama juga. Patah pucuk banyak dah tu. Janji boleh pasang cincin. Apa dah hal. Okay. Ciao. Janji siakap, guys. Barai dah member. Datang nak cari siakap. Lepas tu yang dapatnya siakap merah, MJ. MJ lah. MJ Seko. Lepas tu belukang. Belukangnya dapat 4 ekor. Saiz mega pula tu. Padu. Bukan rezeki, mungkin hari lain. Ya. Yeah. Dia tak tinggi sangat, okey dah. Ni dah sampai ke dalam sangat ni. Okay, geng. Ciao. Alhamdulillah sampai, guys. Aduh. Allah, batuk dah sangkut enjin aku. Kenapa kau tak nak naik? Apa dia? Jadi kita menaik kan? Padahal ada bunyi ketang, ketong. Okey, geng. Jom aku tunjuk hasil. Berada Taufik kita, guys. Mana dia? Hasil paling padu ni. Paling padu. Mayung bapak, bos. Paling bapak ni, guys. Tangan aku. Lepas tu dia dapat satu anak MJ. Anak MJ. Alhamdulillah ada. Dah diam. So ni aku tunjuk hasil aku pula. Hasil aku. Okay, tu. Yang tu hasil aku, guys. Seekor je. Siakap cendol. Jadilah, geng. Lepaslah buat makan. Goreng. Alhamdulillah. Wah. Rancak. Kau bayangkan macam mana aku nak buat seorang. Aku nak angkat saiz ni. Tak tahulah, next year kot. Okay, papa aku update. Ciao. Okay, geng. Alhamdulillah. Kita orang dah settle kemas tadi. Ni pun aku dah atas jalan dah nak undi balik rumah. So kesimpulan untuk trip kali ni aku boleh bagi, alhamdulillah ada strike, cuma banyak yang tak lekat. Maybe next time aku akan repeat lagi. So
untuk hasil trip kali ni aku rasa kurang memuaskan lah. Sebab mungkin aku rasa faktor air juga. Sebab aku datang ni waktu air pasang besar. So mungkin lah susah sikit nak jumpa ikan kan. Ikan duduk dalam reba. Maybe next time aku akan review lah dengan kawan-kawan. Okay, aku rasa setakat tu juga untuk video kali ni. Harap korang semua tiba. Mana yang dah subscribe aku punya channel, korang boleh tekan like dan komen. Yang mana baru sampai ke channel aku, korang boleh tekan button subscribe dan like dan komen juga. Okay, berjumpa lagi di next video akan datang. Ciao, assalamualaikum, bye bye.